aku lagi ada di penjaranya si Melody, guys. Dan lihat di situ juga ada si Kuromi, Hello Kitty, dan ada si Melodinya juga tuh, guys. Tapi versi patung. Jadi ayo, guys, kita harus kabur dari penjaranya si My Melody. Coba komen di bawah siapa yang di sini tahu My Melody itu siapa, guys. Oke, yang pertama kita itu bakalan buka ventilasi di sini. Lalu kita masuk ke ventilasi dan kita kabur. Akhirnya aku telah berhasil keluar dari penjaranya. Sekarang kita harus cari jalan keluar dari kantor polisi ini, guys. Dari penjara terbesar ini, guys. Let's go. Kita pencet tombol ini untuk naikin jalan buat kita lompat. Dan lihat, guys, di bawahnya itu banyak lava dan duri-duri. Sangat menyeramkan ya, guys. Saatnya kita lompat dan masuk ventilasi lagi. Ayo, guys. Nah, aku udah sampai di bawah. Dan lihat, guys, di sini ada My Melody. Sebenarnya My Melody ini kelinci atau bukan sih, guys? Coba kalian komen di bawah, guys. Oke, aku bakal kabur. Dan wah, aku ketahuan. Jadi ayo, guys, kita pencet tombol ini untuk buka ventilasi di atas. Dan kita naik. Wah, di atas ada Kuromi, guys. Kayak dia mau membantu aku kabur deh. Kira-kira kenapa ya Melody dan Kuromi itu tidak berteman? Wah, lihat, guys, di depan aku jalannya itu patah-patah gini, guys. Putus-putus, susah banget. Tapi gak apa-apa, aku coba. Oke, berhasil. Sekarang kita masuk lagi ke ventilasi, guys. Let's go. Dan kita turun. Nah, aku sekarang ada di toilet, guys. Lihat deh, ini bonekanya lucu banget. Aku jadi pengen bawa pulang, guys. Aku suka sekali dengan My Melody, guys. Kayaknya ini bukan jalan keluar ya deh. Yang ini kali ya? Nope. Kayak ada yang lagi pupi sih, guys. Ada suaranya. Astaga, bau sekali. Nah, ini, guys. Ayo, guys. Kita gali ke bawah. Gali, 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 gali lagi, guys. Let's go. Nah. Gimana ini, guys? Kenapa kita kayak berada di luar bumi gitu, guys? Aneh banget tempatnya. Oke, kita lompat. Dan di sini ada smiling creature. Siapa yang tahu, guys? Di sini juga ada Melody. Melody. Di sini juga ada Hello Kitty sama ini siapa ya namanya? Aku lupa, guys. Pokoknya dia itu pasangannya Hello Kitty, tapi aku lupa, guys, namanya itu siapa. Oke, kita coba kabur, lompat, lompat, dan lompat lagi. Let's go. Ini lebih susah ya, guys, jalanannya. Kita lompat ke sini. Lihat, guys, di bawah kita banyak banget lavanya, guys. Tapi gak apa-apa, kita lewatin jembatan ini dengan aman. Karena jembatannya itu gak yang patah-patah itu, guys. Kenapa aku tiba-tiba meninggal, guys? Kaget aku. Oh, kayaknya kita itu gak boleh kena lava-lava yang di samping-samping itu deh, guys. Oke, kita lompat dan berhasil. Wah, ini kok melodinya lucu banget, guys. Dia kayak strawberry gitu. Aku jadi suka lihat dia, guys. Oke, sekarang kita bakal masuk ke kayak mulut tengkorak gitu. Kita lewati, lompat. Ah, aku malah kena durinya. Aku malah kena duri. Duri-duri beracun, guys. Soalnya warna hijau durinya, guys. Oke, lompat. 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 Wah, gagal. Susah banget, guys. Semuanya gagal. Susah banget buat lewatin obinya. Kok dia berhasil, guys? Kok dia berhasil? Oke, 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 oke. Lompat. Akhirnya aku berhasil, guys. Nah, berhasil kan? Tuh, berhasil. Kita harus lewat samping, guys. Let's go. Wah, cepet, guys. Ada bola, ada bola. Kok aku masih kena sih? Perasaan aku udah masuk ke dalam deh, guys. Kok aku masih kena? Coba, coba. Kita coba lagi. Lari, 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 lari. Nah, berhasil. Berarti kita itu emang harus ke pojok banget ya, guys. Kalau gak ke pojok banget tuh tetap kena gitu, guys. Oke, kita lompat. Kita lompat. Kita pinggir. Nah, di depan sini, guys, kayaknya ada tangga. Kita bakal langsung naik. Oke, let's go, guys. Ke samping itu, ke kanan kafetaria. Tapi gak bisa ditutup, lihat, guys. Ditutup sama si Melody dan Kuromi, guys. Kita ke pelatihan keamanan aja, guys. Ayo, guys, kita minum ini. Nah, kalau sudah, lihat, guys, lari kita langsung jadi kencang. Kita bakal lompat. Lompat, ya, kenapa pohonnya warna-warni gitu, guys. Aneh banget. Oke, kita lompat lagi, guys. Lompat, lompat lagi. Dan yes, ayo, guys, dikit lagi, guys. Dikit lagi, guys, aku sudah melihat depan tuh. Tuh, dikit lagi, guys. Ayo, guys, dua. Nah, yeay, tadi aku tuh hampir jatuh, guys. Kalian lihat kan aku hampir jatuh tadi. Untung aku gak jadi jatuh. Hey, guys, kita lanjutin naik, naik ke atas.
kita ambil tangga di ruang penyimpanan, guys. Let's go, kita ambil. Lalu kita akan cari ventilasi untuk kabur, guys. Jadi ini tuh tentang perbandingan penjaranya Melody dan Kuromi, guys. Karena tadi sudah kita ini sekarang lagi kabur di penjaranya si Melody, guys. Let's go. Kita buka dan lompat. Nah, berhasil. Kita naik dan kita turun. Let's go, guys. Wah, di depan situ ada kipas angin raksasa, guys. Tapi tenang saja. Kita lompat, lompat, lompat dan berhasil. Lalu kita naik tangga, guys. Kita naik tangga. Dan di sini juga kita bisa lompat. Aku malah jatuh ke dalam lava, guys. Astaga, susah banget. Coba-coba, gak usah pakai shift lock, gak usah pakai shift lock. Eh, boleh deh pakai shift lock tapi gak usah miring, guys. Gini. Nah, kita harus gini. Oke, berhasil, guys. Berhasil, guys. Let's go. Kita naik lagi. Nah, kini kita naik lagi. Let's go, guys. Waduh, waduh, hampir jatuh, guys. Nah, sekarang kita itu harus tutup katup gas beracunnya, guys. Yang pertama itu katupnya ini. Penutup katupnya ini ada di sini, guys. Lalu yang kedua itu ada di sebelah situ. Kalian lihat kan di ujung, kita langsung menuju ke sana, guys, buat tutup katupnya. Katupnya ini kita tutup. Let's go. Sekarang kita naik ke atas. Karena yang terakhir itu ada di atas, guys. Ayo, guys, kita naik ke atas. Nah, bener kan, guys? Di atas satu lagi, guys. Kita lompat. Nah, malah gagal, guys. Ya ampun. Padahal sudah tinggal dikit lagi itu, guys. Aku malah jatuh ke bawah. Astaga. Yah, jatuh lagi. A few moments later. Oke, guys, aku telah berhasil. Kita tutup katup terakhirnya dan kita akan melewati gas-gas beracun ini dengan aman, ya, guys. Lalu kita ini sekarang lagi nginjek ventilasi loh, guys. Jadi kita bakal masuk ke ventilasi aja. Astaga, aku malah jatuh lagi deh. Nah, kita bakal lompat ke sini. Ih, jatuh lagi, guys. Aneh banget. Ini apa aku lompat yang kurang jauh atau gimana sih, guys? Susah banget, guys. Oke, berhasil. Lalu kita akan ke kiri sini dan masuk ke ventilasi. Let's go, guys. Kita telah berhasil kabur dari gas beracun. Sekarang di depan aku ini ada kipas angin raksasa, guys. Siapa yang di sini suka suka teriak-teriakan di depan kipas angin, guys? Jadi kan suaranya itu kayak robot. Aku dari kecil suka seperti itu, guys. Tapi kalau di sini nggak bisa, kita mangap langsung masuk angin, guys. Jadi kita kabur aja. Kita lompat, lompat, lompat dan yay, berhasil, guys. Let's go. Kita naik ke atas. Keluar, guys. Let's go. Sedikit lagi kita keluar. Waduh, kita harus melewati lava-lava ini dulu, guys, dengan tembok yang berubah-berubah warnanya. Temboknya keren banget, warnanya bisa berubah-berubah gini, guys. Kayaknya ini aku yang enggak ngerender deh, guys. Oke, kita lewatin. Lewatin mana? Mana ini pintunya kok enggak ada? Oh, di sini, guys. Bener, guys. Berhasil. Kalian dengar gak sih, guys? Kayak ada sirine mobil polisi gitu, guys. Apakah aku sudah ketahuan, guys? Seharusnya belum ya. Seharusnya aku ini belum ketahuan ya, guys. Soalnya aku ini diem-diem dan tidak ada yang melihat aku, guys. Ayo kita ambil papan ini untuk menyeberang. Menara ini ya, guys. Nah, kayak gini lewat kan? Berhasil. Ayo, guys, yang terakhir masa gagal sih? Let's go, guys. Kita berhasil dan sekarang kita keluar. Wah, ternyata di sini sudah ada My Melody yang nungguin kita, guys. Ayo, guys, kita lawan dia, guys. Lawan, kita tembak tangannya, guys. Tembak. Tembak lagi. Tembak lagi. Tembak lagi. Tembak lagi. Wah, guys, guys, aku gagal, guys. Ah, lompat, 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 lompat. Jangan sampai kena, guys. Nah, berhasil. Let's go, kita tembak lagi, guys. Tembak lagi tangannya. Satu lagi, guys. Tangannya sisa satu lagi. Aku dari tadi ditembak-tembakin terus. Oke, kita tembak, kita tembak, kita tembak. Dan ayo, guys, dikit lagi, guys. Yeay, aku berhasil, guys. Jadi, guys, seperti itulah kabur dari penjaranya si Melody, guys. Let's go. Kita langsung pergi ke penjaranya Kuromi. A few moments later. Guys, lihat, aku telah sampai di penjara Kuromi. Jadi aku itu demi masuk penjara sini, aku mencuri barangnya si Kuromi, guys. Lihat, guys. Penjara dia ini sangat menyeramkan, guys. Dia kayaknya tidur di situ deh. Soalnya tuh kayak ada kasurnya Kuromi gitu, guys. Keren banget. Dan hiasannya ini agak menyeramkan ya, guys. Hantu-hantu gitu. Jadi ayo, guys, kita langsung aja kabur dari sini. Kita masuk ke dalam ventilasinya, guys. Kita buka ventilasinya dan let's go. Kita kabur dari sini, guys. Nah, berhasil. Sekarang ini ada balon lucu banget, tapi aku gak bisa ambil. Padahal aku pengen banget balonnya, guys. Tapi gak apa-apa, kita lompatin. Lompat.
Ini kita itu nginjek ventilasi, guys. Lompat, lompat. Wah, ini adalah lampu yang sering banget aku pakai kalau lagi menghias rumah. Siapa yang tahu? Komen di bawah, guys. Oke, lompat dan berhasil. Sekarang kita pencet ini, guys. Kita keluarkan jalan-jalan ini dan let's go. Kita berhasil. Wah, di sini ada si Cinnamoral sama Hello Kitty, guys. Kita masuk ke ventilasi, kita tinggalkan mereka. Nah, sekarang aku telah berhasil keluar dari penjara, guys. Tapi aku harus melawan si Kurami. Kita pencet tombolnya, guys. Padahal rumahnya ini bagus ya. Kenapa dia tidak mengundang aku ke rumahnya saja, guys? Soalnya aku pengen banget nginep di sini, guys. Rumahnya ini bagus loh, guys. Lihat, ada hantu-hantu yang sangat mengerikan. Lalu dia masih mengejar aku dong, guys. Padahal mukanya itu terlihat sangat baik ya. Tidak menyeramkan. Kaget aku. Kirain aku dia bakal sampai, guys. Lompat, ayo guys. Kabur, guys. Wah, makin lama si Kurami ini makin mengerikan, guys. Kita lompat, lompat, kita keluar, guys. Kita masuk ke dalam ventilasi lagi. Seperti biasa, guys, kalau kita mau kabur dari Berry Prison itu, kita bakal masuk ventilasi yang sangat banyak. Nah, sekarang kita itu berada di toilet. Kalau aku tebak, kayaknya yang ini deh. Loh, salah, berarti yang ini. Nah, bener, guys. Eh, guys, kita gali, gali, gali. Tanahnya gali terus, guys. Let's go. Nah, berhasil. Wah, guys, kayaknya ini tuh bawah tanah dunianya si Kurami deh, guys. Soalnya bagus sekali. Dan semuanya itu berwarna ungu, guys. Coba komen di bawah siapa yang di sini suka warna ungu, guys. Let's go, kita lompat. Lalu kita lewatin jembatan yang kurang kokoh ini, guys. Karena lihat, mereka bisa patah kapan saja, guys. Jadi kita harus hati-hati. Lihat, guys, patah lagi. Nah, sekarang ini tuh kayak mulutnya ular gitu ya. Berarti sekarang kita bakalan masuk ke goa ular, guys. Let's go. Kita lewatin batu-batuan ini. Kita injek ini kayunya. Semoga kayunya nggak patah seperti yang tadi ya. Wah, tiba-tiba ada bola-bola ungu bercahaya, guys. Itu serem banget. Kita tunggu bolanya lewat dulu baru kita lewat, guys. Soalnya nanti kita menjadi lain-lain geprek, guys. Nah, berhasil, dia sudah lewat. Let's go, guys. Kalau aku langsung ke situ bisa gak ya? Bisa gak ya, guys? Wah, wah, gak bisa, guys. Gak bisa, guys. Kalau langsung ke situ gak bisa, guys. Kita harus satu-satu. Kita tidak boleh buru-buru, guys. Let's go, kita naik tangganya. Kita naik ke atas pakai lift ini. Tapi lift ya Kurami ini lebih lucu ya. Dia warna pink, guys. Tadi yang Melody itu tidak berwarna seperti ini. Oke, guys, yang kanan itu kafetaria. Tapi kafetaria masih ditutup. Jadi kita bakalan ke security training, guys. Kita minum minuman berenergi dari penjara Kurami. Lalu kita akan disetrum. Dan kita bakal bisa lari seperti The Flash, guys. Kita lompat. Lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Wah, apa itu, guys, di bawah? Banyak sekali pumpkin, guys. Kenapa pumpkin ini identik dengannya seram-seram? Tapi ada hantu juga tuh, guys. Tapi hantunya itu senyum, guys. Jadi ya lucu, tidak jadi seram. Let's go, kita lompat dan berhasil. Ayo, guys, kita naik ke atas. Let's go. Lalu ke kanan sini. Nah, guys, lihat aku sudah berada di mana ini? Kok gak ada tangganya, guys? Oh, ini itu tempat buat kita teleponan kalau kita jadi tahanan. Tapi tahanan Kurami ini tempatnya sangat keren ya, guys, buat telepon. Wah, ternyata tangganya itu sudah ada di sini, guys. Jadi langsung aja kita naik ke atas. Kita naik dan kita turun. Nah, di sini tuh ada kipas angin. Tapi kipas anginnya ini gak terlalu kenceng ya. Lebih kenceng yang Melody kayaknya, guys. Oh, ini juga kenceng, guys. Lihat, ada kayak... kayak apa itu? Angin-anginnya gitu, guys. Let's go, kita naik ke atas. Kita bakalan tutup semua ininya. Semua penutup katupnya ini kita tutup dulu. Supaya tidak ada gas-gas yang keluar, guys. Karena kalau kita kena gas itu, kita bakal langsung meninggoy, guys. Jadi kita pastikan jangan sampai gasnya itu ada yang bocor lagi, guys. Kita tutup semuanya dulu. Lalu kita lanjut naik lagi. Let's go, guys. Nah, berhasil, guys. Kita ke kiri dan masuk ventilasi lagi. Seperti biasa, guys. Tapi kali ini ventilasi itu vibe-nya lebih horror ya, guys. Soalnya warnanya lebih gelap-gelap gitu, guys. Oke, di sini kita kedorong kipas angin lagi. Lompat, 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 lompat. Coba, guys, kalian komen di bawah. Kalian itu tim Melody atau tim Kurami, guys? Kalau aku lebih suka Kurami. Tapi sebenarnya aku lebih suka Cinnamoral sih, guys. Coba siapa yang di sini suka Kurami, komen di bawah ya. Hey, guys, kita turun perosotan terpanjang di dunia.
sekali guys, aku sudah seperti bola guys. Tuh, sudah seperti bola. Untung aku berhasil mendarat guys di sini. Sekarang saatnya kita naik ke atas. Di sini tuh ada tangga panjang. Kalau yang naik ke atas gitu susah banget. Waduh guys, sekarang kita itu harus melewati melewati laser-laser yang sangat mengerikan ini. Tapi gampang, lihat ya guys, mereka itu kayak berputarnya itu segaris gitu. Jadi kita tidak perlu takut guys. Kalau yang lain tuh kan putarannya tuh kayak aneh gitu, kayak acak gitu guys. Aku lebih sering kena. Oke, berhasil. Let's go, kita lompat. Dan kita sebentar lagi akan keluar guys. Akhirnya papan besinya pun tetap warna ungu guys, lucu banget. Coba siapa yang di sini suka warna ungu? Pasti kalian suka Kuromi ya, suka warna ungu guys. Oke, kita taruh lagi di sini dan yes, berhasil guys. Let's go, kita kabur buat melawan si Kuromi. Kita tembak dia guys, tembak guys. Wah, robotnya ini lebih besar ya guys. Ayo guys, kita tembak guys. Dia belum bisa nyampe untuk menembak aku guys. Wah, aku hampir diinjek loh guys. Wah, aku ditembak guys. Untung aku berhasil guys. Let's go, kita tembak. Wah, mama, aku diinjek Kuromi, tolong. Oke, okay. Aduh, gak kena guys. Yeay, akhirnya aku berhasil guys. Lihat, di belakang aku itu adalah penjaranya Kuromi. Jadi guys, aku telah berhasil kabur dari penjara Kuromi dan Melody. Coba kalian komen di bawah, kalian tim Melody atau tim Kuromi guys. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video aku sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you semuanya, bye bye guys.